Kemudian Nabi pernah mendoakannya karena Abu Musa ini sering ikut perang bersama Nabi. Nabi pernah mendoakan, Allahumma ghafir li Abdillah bin Qais dhambahu. Ya Allah ampunilah dosa dari Abu Musa al-Ash'ari. Wa adkhilhu yawmal qiyamati mudkhalan kariman. Dan masukkanlah dia dalam surga pada hari kiamat kelak dengan masukan yang baik. Beliau radhiyallahu ta'ala anhu ya, memiliki suara yang indah tatkala membaca Al-Quran. Sampai satu hari Nabi SAW berkata kepada Abu Musa al-Ash'ari, La ra'aitani wa ana astami'u li qira'atikal barihah. Wahai Abu Musa, seandainya kau tahu tadi malam saya dengerin engkau ngaji. Saya dengerin engkau ngaji, kata Nabi SAW. Laqad utita mizmaran min mazamiri Ali Daud. Sungguhnya kau telah diberikan suara yang indah seperti keluarga Daud. Suara indah dari keluarga Daud. Tatkala mereka baca Taurat, mereka baca dengan suara yang indah. Kata Nabi, suaramu indah wahai Abu Musa. Maka Abu Musa berkata, Lau alimtu dhalik, lahabbartuhu tahbiran. Kata Abu Musa al-Asy'ari, kalau saya tahu engkau tadi malam sedang dengarkan aku, aku akan indahkan lagi bacaanku. Ya. Jadi, kalau orang baca Al-Quran, kalau dia indahkan dalam rangka untuk menyenangkan hati orang, bukan untuk riak, maka enggak apa-apa. Ya. Agar orang tentram, misalnya seorang imam, dia baca Quran dengan indah, supaya orang di belakangnya senang, betah, jadi makmum. Maka ini tidak mengapa, karena kata Abu Musa al-Ash'ari, kalau saya tahu engkau mendengar aku baca Al-Quran, lahabbartuhu tahbiran, aku akan indahkan lagi bacaan Al-Quranku. Tapi kalau dia baca Quran supaya dipuji, supaya dikatakan orang hebat, itu riya. Maka itu dosa. Lihat, amalannya sama, tapi niat yang berbeda bisa merubah sesuatu. Yang tadinya harusnya dapat pahala, bisa dapat dosa. Jadi saya ulangi, baca Al-Quran dengan indah, supaya menyenangkan orang yang mendengarkannya, dan kita dituntut memasukkan kebahagiaan dalam hati orang lain, ya. Kalau niatnya itu, kita dapat pahala. Sama orang sedekah, menyenangkan orang miskin, menyenangkan orang susah. Kalau kita ingin menyenangkan hatinya, kita dapat pahala. Tapi kalau kita riya supaya dipuji, orang ini dermawan, dapat dosa. Yang membedakan cuma apa? Niat. Seorang imam jadi imam, dia baca dengan bacaan yang indah. Kalau niatnya supaya makmum betah, jadi makmum. Karena banyak imam suaranya bikin kita enggak betah, ya. Ya, bikin kabur kalau dia jadi imam, ya. Sudah suaranya enggak enak, bacanya lama lagi. Dua musibah. Musibah pertama suaranya kurang enak, musibah kedua dia pede bacanya terlalu lama, ya. Mau ditinggal bagaimana, ya? Mau kita yang jadi imam juga kita suara kita pas-pasan, ya. Nah, jadi kalau kita seorang imam ternyata bacaannya indah, kemudian dia niatkan untuk menyenangkan para makmum supaya mereka betah salat yang lama, terutama salat tarawih, maka dia dapat pahala, bukan untuk dipuji. Sebagaimana Abu Musa, Nabi mengatakan, aku mendengar suaramu indah, kata Nabi Musa, saya tahu kalau saya tahu engkau dengar semalam, aku akan indahkan bacaanku. Bahkan dalam sebagian riwayat, istri-istri Nabi juga dengar. Istri-istri Nabi juga dengar bacaannya siapa? Abu Musa al-Ash'ari, karena suaranya indah dan dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena diriwayatkan, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah menyuruh Abu Musa untuk baca Al-Quran. Kata Umar, Zakirna Rabbana ya Aba Musa. Wahai Abu Musa, ingatkanlah kami kepada Rabb kami, baca Quran. Karena bacanya indah. Dalam riwayat yang lain, Umar berkata, Syawwiqna ila Rabbina. Wahai Musa, buatlah kami agar jadi rindu kepada Rabb kami. Bacaan Al-Quran. Karena bacaan dia pengaruh. Luar biasa. Orang kalau diberikan suara yang indah, kalau baca Quran, orang senang mendengarkannya, orang betah jadi makmum di belakangnya, orang jadi terbawa, terhanyut dengan lantunan bacaan Qurannya. Ini berpengaruh. Maka tidak mengapa seorang menghiasi bacaannya dalam rangka untuk dengan tujuan yang baik tadi menyenangkan makmum, demikian juga agar orang lebih khusyuk tatkala mendengarkan Al-Quran, sebagaimana Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu.